memasukkan kita dalam sebuah komunitas yang isinya kita hanya nanti brainstorming, tukar pendapat saja. Orang satu-satu ada di NTT karena ada NTT, bukan apa-apa. Oleh karena itu keberadaan Koran harus bermaslahat, harus bermanfaat, harus memberikan efek bagi. Sebagai jurnalis merasa senang karena ini adalah kesempatan kita untuk berdiskusi kemudian bertukar pikir soal NTT ini. Terima kasih kawan-kawan.